السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finna Masyarul muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat kesempatan waktu luang untuk bisa hadir di majelis ilmu. Yang mana majelis ilmu adalah taman-taman ya, dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis ilmu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada kesempatan kali ini menjadi timbangan amalan kita di akhirat kelak. Dan kita juga akan membahas dalam kajian kali ini berkaitan tentang Bab dukhul al-khala wal-istitobah Yaitu bab yang masuk ke kabar mandi dan juga beristinjak dari hal-hal yang najis Untuk istinjak, istinjak dengan hajar yaitu dengan batu dan juga ada yang istinjak dengan almak dengan air. Maka pada bab kali ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita akan disajikan oleh muallif, pengarang buku, Yang mana beliau akan menyebutkan dalam bab ini tentang adab-adab masuk ke kamar mandi dan juga duduk di dalamnya dan keluar dari kamar mandi dan juga akan disebutkan nanti di dalam bab ini tentu de dengan hadis-hadis ahkam ahkam dalam hukum-hukum fikih yang akan disebutkan juga tata cara beristinja dari najis-najis yang tentu najis itu keluar dari dua jalur dua lubang al-kubul wal-dubur dan juga akan dijelaskan tata cara istinja dengan hajar dengan batu dan air dan juga menjaga diri dari hal-hal yang najis. Ya, karena kalau kita tidak menjaga diri dari hadis dari najis, ya sebagaimana yang kita ketahui ya hadis tentang seseorang di azab disebabkan dia tidak bersuci ya, tatkala dia buang air kecil. Ya, maka kita akan disajikan oleh mualif tentang bagaimana kita menjaga diri dari najis. Dan tentu ini banyak bab. Dan kita di sini akan membahas tentang hadis ke-11 ya, Berkaitan tentang adab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita melalui sahabat Anas bin Malik seorang pelayan Rasul yang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau akan menyampaikan meriwayatkan hadis tentang bagaimana kita masuk WC dan membaca doa berzikir yang di dalamnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini datangnya dari sahabat Anas bin Malik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berarti hadis ini derajatnya sahih, tidak perlu ada yang mendebati, dan tidak ada yang orang yang mendebati tentang hal ini. Ya semua dari kalangan manapun sepakat ya tentang kalau masuk WC baca doa ini, Anas bin Malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al khala'a Nabi jika Nabi masuk khala' yaitu tempat yang kosong jadi mana khala ya Sebelum kita bahas makna khala Kita bahas makna idada khala ya Jika Masuk ya. Maksud dari jika masuk Kata para ulama Dan Maknanya adalah Iza arada addukula jadi makna idha dakhola artinya jika hendak masuk. Ya. karena ini akan mengandung perselisihan pendapat dari makna ini. Tapi ulama menjelaskan makna idza dakhala artinya idza arada dukhula. Apabila hendak hendak mau masuk. Ini sini sesuai dengan apa yang di dalam Al-Qur'an. Kama fi qoulihi ta'ala min surati An-Nahl sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَئِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Ya apabila قَرَأْتَ في الماضي, ya kamu baca Al-Quran fasta بِاللَّهِ maka hendaklah ya beristiadah ya kamu meminta perlindungan Ya, jadi kapan kita minta perlindungan? Tatkala kita hendak membaca Al-Quran maka mintalah perlindungan billah yaitu kepada Allah rajim, dari syaitan yang terkutuk. Maka kata mufassirin yakni arti dari fastaiz ida qara'ta fa qara'ta itu artinya fa arat'a. Ya, apabila kamu baca Al-Quran, maksudnya apabila kamu hendak ya baca Al-Quran. Jadi tatkala kita hendak baca Al-Quran, maka ista'id maka kita ya hendaklah untuk berta'awi. Maka berarti Ida artinya tadduhul. Ya apabila kita hendak masuk kamar mandi, ya, maka barulah kita baca zikir ini yaitu qala ya yang mana Nabi SAW bersabda Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith Ya Allah Allahumma itu artinya ya Allah inni sesungguhnya aku a'udzu aku berlindung bika kepadamu minal khubuthi minal khubthi afwan ya minal khubthi ya dengan disukunkan huruf ba'nya khubzi dari syaitan laki-laki wal dan dari syaitan perempuan ya, maka itu artinya tatkala kita hendak masuk kamar mandi maka hendaklah kita baca zikir eh, tatkala sebelum masuk zikir dahulu baca doa ini ya. nah kita akan berlindung kepada Allah dari syaitan-syaitan yang ada di tempat yang najis kemudian berkaitan dengan makna khola kita sudah paham makna idza kana da ya kana ida da maka sekarang kita memahami al-khola khola kata muallif al-makanu al-khali jadi al-khola itu artinya adalah tempat yang kosong Dan kata mualif wahuna al, -mak al makan al maksud wal muaddul li Jadi khala itu artinya tempat kosong yang memang dikhususkan untuk atau disediakan untuk buang buang hajat. Ya kayak kita ya toilet, WC ya, atau kamar mandi. Ini memang kita sediakan tempat itu untuk buang hajat. Maka itulah yang dimaksud dengan al khala. Ya, jadi khola yang apa disabdakan Nabi Ali Shallallahu Wasallam itu sama makna maknanya dengan tempat yang kita sediakan untuk kita kodok hajah menunaikan hajat kita. Fa'in kusida karena ada memang di sana apabila dimaksudkan khola di sini adalah fado yaitu tanah yang lapang tanah lapang tanah kosong maksud tanah lapang ya bukan tempat yang disediakan untuk buang hajat tapi memang tanah lapang yang jauh dari orang-orang ya mungkin di zaman dulu ya ke kebun tanah kosong ya buang hajat ya kalau misalkan maksud khola itu adalah itu ya kasohro kalau zaman dahulu seperti padang pasir di kodoi hajati untuk buang hajatnya Nabi. ila Maka kita nggak butuh untuk menjelaskan kalimat duhul yang ida tadi, ya biiradati duhul dengan makna penjelasan apabila hendak masuk tempat kosong. Ya, maka tidak akan perlu penjelasan hendak masuk ya karena kalau tidak masuk itu berarti tempat yang sudah disediakan untuk buang hajat. Ya, kalau memang tidak ada itu maka ya maknanya adalah tempat kosong maka tempat uh, tanah lapang. kalau tanah lapang ya, tidak perlu ada hendak masuk ya sudah dia cari tanah lapang ya tidak perlu hendak masuk tidak buang hajatnya yang mana tidak ada manusia di sana. tapi tatkala memang itu tempat yang disediakan untuk buang hajat maka ya maknanya memang hendaklah tatkala dia hendak masuk barulah dia membaca zikir tersebut. Jadi khala para ulama dan dirajihkan oleh jumhur ulama bahwasannya adalah makna al khala adalah al makan al muaddu li qada'i yaitu tempat yang disediakan untuk buang hajat atau bahasa kita ya WC atau toilet itulah makna khala yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Ya wallahu a'lam dan inilah yang pendapat yang dikuatkan. Kemudian di sana ada kalimat yang perlu kita bahas yaitu berkaitan dengan al ya, khubsi wal khabaisi. karena zikirnya adalah Allahumma inni a'udzu bika minal khubus minal al Ya, ini harus diperhatikan mufradat tu afan harakatnya. Harus diperhatikan harakatnya. Ya minal khubsi wal khabais. Karena ada makna yang harus kita perhatikan. Ya, karena kata mu'alif. Al-Khubus. Kalau dibaca Al-Khubus. Ya, Bidam kha wal ba. Itu jamak dari khubis. Yang artinya adalah. Ya, syaitan laki-laki. Wal adalah jama' khubisah. Itu syaitan perempuan. Ya. Dan kata mu'alif. Kalau didomahkan kha dan baknya yaitu al khubusu ya, karena bacaan Nabi saw al khubusu ya kalau misalkan baknya didomahkan al khubusu ya, maka maknanya adalah zukur syayatin syaitan laki-laki tapi kalau dengan apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik al khubusi al khubusu ya, karena ada huruf jar itu min ya, jadi khubusi ya. Maka maknanya adalah yakunus syaw, yaitu kejahatan. Maka makna yang menyeluruh dari makna al khubus kenapa Nabi SAW membaca dengan al khubusi min al bukan Minal al karena Nabi SAW ista'adha Wa ahli. Karena Nabi SAW berlindung dari kejahatan dan dari pelaku kejahatan. Dan pelaku kejahatan masuk ke dalamnya syaitan. Nah, jadi maknanya lebih menyeluruh. Ya, segala bentuk kejahatan dari laki-laki yang melakukan kejahatan. Nabi SAW berlindung darinya. Tatkala beliau hendak masuk WC. Maka kata mu'alifayan bagi lilqa qa'ili mura'atun hadal ma'na ma al Maka tidaklah bagi orang yang mengucapkan zikir ini, doa ini tatkala hendak masuk ke kamar mandi, dia memperhatikan makna yang umum ini. Yaitu dia adalah minal khubzi wal khaba'isi. Ya, maka sehingga kita bisa memahami bahwasanya kita berlindung dari segala kejahatan dan pelaku kejahatan, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, yaitu syaitan yang wanita, maka inilah maksud dari makna zikir yang diriwayatkan kepada kita secara maknanya. Ya, maka dengan demikian, dari doa ini kita memahami di tempat apapun, di tempat yang itu di dalam rumah kita yang ada di dalamnya kamar mandi kita pun juga tidak luput berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa saya kita makhluk yang lemah yang kita tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali hanya melalui pertolongan Allah. Tidaklah kita memiliki kepintaran, tidaklah kita memiliki kecerdasan, tidaklah pula kita memiliki kemudahan dari Segala urusan, melainkan itu datangnya dari Allah. Ya, jadi, sangat rendahlah kalau kita sombong dengan mengatakan ini karena apa yang aku kerjakan, ini karena apa yang aku tentukan, ini karena apa yang telah saya planningkan, sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan kalau tidak bisa a ke b, kalau tidak bisa ke b, ke c dan seterusnya sehingga saya menjadi orang yang sukses. Maka ini adalah kesombongan yang harus kita pahami bahwasanya tidak layak kita sombong karena kita saja mau masuk bisa kita meminta perlindungan kepada Allah. Maka segala sesuatu yang kita miliki itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata muallif menjelaskan makna hadis ini beliau mengatakan Anas bin Malik adalah seorang pelayan Nabi SAW sehingga Anas bin Malik memiliki beberapa riwayat menjelaskan tentang adab-adab Nabi alaihi salatu Wasallam terutama berkaitan tatkala masalah kodok haja itu buang haja ya, karena tidak mungkin bisa meriwayatkan hadis ini kalau tidak dekat tidak hidup bersama Rasul SAW maka banyak hadis-hadis yang datang dari Aisyah adalah hadis berkaitan tentang bagaimana Nabi SAW berada di dalam rumahnya. Ya, maka bagaimana Anas bin Malik bisa mengetahui adab ini karena Nabi karena Anas bin Malik adalah pelayanan Nabi SAW sehingga beliau mengetahui adab ini. Dan di hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau begitu banyak bersandar kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apa yang dikerjakan selalu beliau akan bersandar kepada Allah. Maka ini pelajaran penting bagi kita pula. Segala sesuatu yang kita lakukan maka kita ucapkan bismillah. Ini adalah salah satu cara kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bismillah insyaallah keberkahan akan turun kepada kita. Ya, maka hendaklah kita membaca sesuatu yang kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini akan menghilangkan sifat ujub kita. Dan tentulah manusia akan ada memiliki sifat ujub, sifat dia merasa takjub kepada dirinya, bangga kepada dirinya. Maka dengan selalu dia bersandar kepada Allah, maka dia tidaklah mungkin bisa menjadi seperti itu melainkan karena Allah. Kalau bukan karena dia bersyukur dan bersandar kepada Allah, tidaklah mungkin Allah memberikan hal ini. Dan seterusnya, itu apabila dia mendapatkan kenikmatan. Kalau dia mendapatkan keburukan, maka kalau dia bersandar kepada Allah, maka dia akan senantiasa berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia bersandar dan menyandarkan dirinya kepada Allah dan Allah tidaklah berkhianat kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Tapi kalau kita bernyandarkan perkara dunia kita kepada makhluk, maka pasti di sana banyak kekecewaan yang akan kita dapati dan kegundagulanaan yang kita hadapi dan segala hal-hal yang berkaitan dengan sedihnya hati, sempitnya Jiwa dan lain-lainnya Kalau kita sandarkan kepada Makhluk Maka dari hadis ini Kita jangan sampai meninggalkan zikir Di antara zikir masuk Kamar mandi Zikir-zikir yang lain Zikir pagi dan petang Dan ini Menjaga kita Apabila kita berzikir Di pagi hari Akan Allah jaga sampai Sore hari Kita berzikir di sore hari akan Allah jaga sampai kita akan masuk ke dalam waktu subuh. Maka, sangatlah agung penjagaan Allah. Janganlah sampai kita mencari penjagaan dari selain Allah, subhanahu wa ta'ala, dan janganlah sedikit pun permasalahan yang kita hadapi, kita sandarkan kepada selain Allah. Jadi, keluhkanlah keluhan kita hanya kepada Rabbul 'Alamin. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi s.a.w. menyandarkan Segala pelindungannya Kepada Allah hatta Sampai ke dalam masuk kamar mandi Maka sekecil apapun permasalahan Menimpa kita Maka sandarkanlah Maka curahkanlah ke dalam doa kita Ada salat sunnah namanya salat sunnah mutlaqah Kapan saja bisa kita kerjakan selama tidak Di waktu-waktu yang terlarang Maka kita sholat salat dua rakaat kemudian kita panjatkan doa kita kepada Allah agar kita diberikan keringanan dan kita diberikan kemudahan dalam menghadapi permasalahan yang ada dan juga sudah banyak yang dilakukan para salafus salih di antaranya di zaman al-Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur dan bahkan ada juga Harun al-Rashid yang beliau tidak meninggalkan musolahnya, tempat salatnya sampai diriwayatkan dari pertengahan malam sampai akhir malam beliau salat sampai 100 rakaat yang mana menunjukkan bahwasannya beliau hanya meminta perlindungan kepada Allah dan juga ayahandanya Abu Ja'far Al-Mansur beliau juga tidak meninggalkan musallanya maka kenapa beliau dijuluki Al-Mansur yang selalu mendapatkan pertolongan dikarenakan beliau tidak pernah meninggalkan tempat salatnya apabila mendapatkan masalah karena akan selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata muallif rahimani rahimakumullah rahimahullahu taala wal bihi ala ayati halin. Dan namanya meminta perlindungan itu itu di keadaan apapun. Ya. Kita masuk ke dalam hal-hal yang tempat yang menurut kita tidak mengenakan maka kita jangan permisi kepada si penunggu tempat tersebut ya kita beristiadah kita beristiadah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala maka nabi alaihi salatu wassalam idza arada dukhulal Nabi kalau ingin atau hendak masuk ya al-makan ke sebuah tempat alladhi sayad fihi tahu, Itu sebuah tempat yang mana beliau hendak menunaikan hajatnya. ista'adabillah. billah. Beliau meminta perlindungan kepada Allah wal tajailaihi dan beliau juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. berlindung dari ya, keburukan yang keburukan itu berupa najis ya karena najis adalah kalau kita tidak bersih ya tidak beristinjak membersihkan dari kotoran ya, dubu dan kubul, maka itu kita bisa mendapatkan sebab-sebab azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa itu kita berharap kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kalau misalkan ada yang luput dari kita sebuah najis maka kita berharap Allah mengampuni dosa kita dengan luputnya najis yang mungkin ya ada di pakaian atau di antara badan-badan kita ya. Dan juga Nabi SAW meminta perlindungan dari syaitan-syaitan yang ada di kamar mandi tersebut. Wahumus syaitin alladzina yuhawiluna fi kulli halin an yufsidu alal muslim amradinihi wa ibadatihi. Syaitan-syaitan yang dimaksud adalah syaitan-syaitan yang berusaha senantiasa melakukan usahanya sampai hari kiamat tegak itu untuk merusak seorang muslim yang dirusak adalah perkara agamanya dan ibadahnya. Ya, karena biasa ada orang kamar mandi, ada ya, main hp atau bahkan dia makan atau berbincang di kamar mandi maka kita, di sana kita diantara adab dan akhlaknya kita tidak berbicara di dalam kamar mandi ya. karena di sana ada syaitan yang mungkin saja itu dengan pembicaraan dan lain-lain kita bisa rusak, ya ibadah kita. Ya, kita berharap minta pertolongan, tapi kita berbicara menyebutkan zikir-zikir yang tidak boleh disebut, disebutkan dalam kamar mandi dan lain-lain. Maka untuk mencegah hal itu ya hendaklah kita tidak berbicara dalam kamar mandi dan hendaklah bersegera eh, dari kamar mandi. Ya, jadi di kamar mandi kita tunaikan hajat kita dengan segera jangan berlama-lama ya karena itu tempat najis tempatnya syaitan ya kalau kita berlama-lama di kamar mandi yang makin lama pula kita ya berjuang menghadapi setan-setan itu ya di antara mungkin kita berkhayal di antara mungkin kita malah berpikir yang lain-lain sehingga akan terjerumus ke dalam perkara merusak agama dan perkara merusak ibadah kita kepada Allah tatkala kita berlama-lama di kamar di kamar mandi. Dan kemudian muallif rahimahullah berkata, fa kana sallallahu alaihi wasallam ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, diliputi hidupnya dengan selalu meminta perlindungan kepada Allah. Ya wa ahli Dan beliau sangat takut Beliau seorang nabi, seorang rasul Sangat begitu takut dan khawatir dari kejahatan dan dari pelaku kejahatan Maka Fajadiru bina an yakuna asyad. Maka lebih layak lagi kita untuk lebih takut ya tatkala kita berada di kamar mandi. Ya, nabi saja takut sampai dengan khubzi yaitu berlindung dari kejahatan, keburukan dan pelakunya maka lebih-lebih kita yang bukan nabi, bukan rasul dan mungkin saja kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kita juga lebih berhati-hati untuk berlama-lama di kamar mandi wa anna akhudza bil ihtiyati maka hendaklah kita mengambil kehati-hatian terhadap agama kita dari musuh-musuh kita yaitu musuh-musuh kita setan karena setan berjanji akan menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. menyesat-menyesatkan mereka sampai ditegakkan hari kiamat. Ya maka di antara tempat yang mereka bisa menyesatkan manusia anak Adam yaitu di kamar mandi. Ya maka hendaklah kita berhati-hati di kamar mandi dengan kita mentadaburi memahami makna doa tadi yang diantaranya adalah al khubsu wal itu yaitu dari keburukan kejahatan dan pelakunya dari kalangan laki-laki maupun wanita dari syaitan maka hendaklah kita khawatir takut ya agar kita tidak terdampak ke dalam rusaknya perkara agama dan ibadah kita. Ya mungkin kita sani tidak tahu perkara agama yang mana atau perkara ibadah yang mana yang rusak ini. Selama saya di kamar mandi yang aman-aman -man saja. Ya maka ini adalah penjelasan ulama yang mengambil dari penjelasan hadis Nabi SAW untuk memahami doa tersebut. Maka kita yang mungkin belum terdampak maka hendaklah kita menjadikan hal ini pelajaran pelajaran bahwasanya di sana adalah tempat yang buruk maka kita bersyukur belum terdampak dan wal iyazubillah jangan sampai kita terdampak dengan rusaknya agama dan ibadah kita dan juga jangan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebaikan kita lakukan di area kamar mandi ya. karena hal itu juga berdampak kepada buruknya agama dan buruknya ibadah abadah kita ibadah kita mungkin agama kita tidak terdampak tapi ibadah kita terdampak ya mungkin di sana ada najis ya tadi kita dekat kamar mandi mungkin terkena najis cipratan dan lain-lain tanpa kita sadari sehingga ibadah kita menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena kita terdampak dengan Cipratan yang najis Orang lain dan seterusnya nah Itulah Berkaitan dengan masalah Bisa merusak ya perkara agama Dan juga merusak Perkara ibadah kita Maka ini yang dijelaskan oleh Musannif Rahimahullah Berkaitan tentang hadis tersebut Dan berikutnya Sebagai penutup dari hadis ini ada Tiga faidah yang diambil oleh beliau beliau mengatakan istihbabu hadza duai inda iradati dukhuli al-khala' Nah ini nilai pertama, faidah pertama. Beliau mengatakan ya dianjurkan, hukumnya sunnah. Sunnah membaca doa ini. Ya, tatkala hendak masuk kamar mandi. Jadi kalau orang lupa ya tidak mendapatkan dosa, ya atau dia tidak tahu kejahilannya maka tidak mendapatkan dosa. Ya, karena hukumnya dianjurkan tapi tatkala kita sedikit amal sunnahnya maka bisa berdampak kepada amal kewajiban kita. Ya, agar amal kewajiban kita terus terjaga maka perbanyaklah amal sunnah. Ya, kalau amal sunnah sudah mulai tidak pernah dikerjakan, maka itu adalah sebuah alarm. bahwasanya amal wajib kita akan bisa tergerus ya, oleh syaitan, yang mana bisa saja kita sholatnya bolong-bolong, atau mulai kita tidak bayar zakat, atau mulai siamnya puasanya bolong-bolong, dan lain-lain. Nah, karena dia tidak men tidak menjaga perkara sunnah, tapi tak dia menjaga perkara yang sunnah, maka perkara yang wajib, insya Allah akan dia lebih perhatian. Ya Maka ini hukumnya sunnah doa ini, maka ajarkanlah kepada anak kita kepada orang yang tidak tahu yang sekitar kita sehingga kita mendapatkan ilmu sebuah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat dan ini adalah amal jariah yang kita bisa raih dari doa ini ya jadi tatkala tat 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 kita memiliki anak ajarkanlah anak tersebut doa ini jangan sampai lebih dahulu gurunya ya atau ustazahnya yang dipaut ya sehingga yang mendapatkan amal jariahnya adalah ustazahnya sedangkan bapaknya yang biologisnya malah tidak mendapatkan amal jariah tersebut ya, maka berlomba-lomba dalam mengajarkan kebaikan kepada anak karena itu adalah investasi pertama kita untuk meraih sebuah amal jariah berupa ilmu yang bermanfaat ya, sedikit tapi itu terus menerus sampai ke dalam liang lahat kita maka itu akan nikmat rasanya meskipun hanya segelintir sekecil secuil kuku yang kita ajarkan ke anak kita tapi itu mengalir terus menerus maka nikmat yang akan kita rasakan di alam kubur kita ya, maka janganlah Ya, janganlah kalian meremehkan ya, Secuil kebaikan pun sedikit pun Jangan pernah kalian remehkan ya, Karena hal itu bisa saja mengantarkan kita ke dalam Surga Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dimulai dari alam kubur Dan kemudian Kata muallif dengan kita membaca doa ini la ya'man alladzina dan kita membaca doa ini kita mempunyai alarm ya untuk aman dari setan yang berusaha untuk merusak perkara ibadah kita yaitu salat ya, jadi kita berlindung itu kita nih buang hajat agar bisa berwudu di luar benar-benar saya sudah aman dari najis ya maka dengan kita baca doa itu kita punya alarm sehingga kita berhati-hati dari buang hajat jangan sembarangan jangan kemana-mana ya diperhatikan ya arah buang hajatnya kemana ya, sehingga kita di sana penuh perhatian dan di mana tempat najis kita bersihkan ya kita sentor dan sehingga kita aman dari najis dan juga orang yang setelah ya kita juga aman dari bekas najis kita ya, maka ini hukumnya sunnah dan fungsinya adalah sebagai alarm kita untuk berhati-hati dari kita terjerumus ke dalam hal yang merusak ibadah sholat kita berupa najis. Dan yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kedua, faidah kedua. Inna min adasyayatin annahum yusabbibuna tanajus dan sesungguhnya termasuk dari gangguan syaitan bahwasanya mereka menyebabkan adanya najis ya, jadi dengan adanya najis sedikit-dikit kencing sedikit-dikit kencing yaitu termasuk dari gangguan syaitan ya, agar apa itu sida solata solatul abdi fayasta'idha minum untuk merusak sholat hamba tersebut ya, sehingga ada keraguan di sana terkena najis atau tidak Ya. orang yang beseran dan lain-lain. Maka fungsi doa itu adalah agar dia berlindung kepada Allah. Tatkala dia sudah maksimal dan telah baca doa berlindung kepada Allah, qadarullah dan itu di luar dari pengetahuannya dia, maka insya Allah Allah akan mengampuni apa yang terjadi. Ya, karena fattakullah hamas tata'atum. bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi bab ini adalah berkaitan tentang salah satu cara agar kita bertakwa, kita punya hujah di hadapan Allah. Tatkala dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah mempunyai hujah. Saya telah baca doa masuk dan saya telah berusaha dan itu di luar pengetahuan dan pengawasan saya sehingga ada mungkin sedikit najis yang terkena maka kita sudah berusaha telah berlindung kepada Allah maka insyaallah Allah akan layu nafsan illa usaha Allah tidak akan membebani ya, satu jiwa pun ya, dengan beban yang berat kecuali Allah akan memudahkannya ya maka dengan demikian kita, kita telah berusaha dan bertakwa kepada Allah semampu kita ya. dan kita telah dengan makna itu kita lihat tak kita telah berlindung kepada Allah dari keburukan para setan-setan yang berusaha untuk merusak ibadah kita yaitu sholat terutama. Jadi poin kedua adalah bahwasannya bentuk dari gangguan setan adalah mereka menyebabkan adanya najis. Jadi najis-najis yang ada adalah itu adalah gangguan setan yang mereka berusaha untuk merusak ibadah kita. Dan yang ketiga dan ini yang terakhir najasat. Ya, jadi wajib hukumnya kita menghindari najis-najis yang ada. Ya, imma dari kubul wa imma dari dubur. Ya, maka kita wajib untuk menjauhi dari najis-najis. Jadi kita sentor, kita bersihkan. Ya, jangan sampai kita kemproh. Ya malas untuk membersihkan tahu najis bercipratan di mana-mana mungkin karena sudah kebelet jadi kita seadanya aja nah, ini adalah bentuk dia tidak memahami bahwasannya menjauhi dari najis itu adalah hukumnya wajib ya hukumnya wajib wa asbab al dan menjauhi najis selain hukumnya wajib adalah sebuah amalan yang merupakan sebab-sebab selamatnya dia dari najis dan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berusaha untuk menghilangkan najis dan membersihkan sekitarnya, membersihkan kubul dan duburnya, nanti akan dibahas bagaimana caranya dan membersihkan area al-khala, area kamar mandi dari najis-najis yang terkena maka ini adalah sebuah sebab yang akan mengantarkan dirinya selamat ya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari najis-najis yang menyebabkan rusaknya ibadah seseorang maka kata muallif saha anna ada minal bauli min asbabi azabil qabri maka dengan demikian bagaimana Nabi Ali sallallahu wasallam sangat begitu Ya, sangat begitu perhatian terhadap permasalahan najis ini menunjukkan benar pula hadis yang mana yang menunjukkan tidak perhatian ya tatkala membersihkan ya, area kubul dan dubur ya, berkaitan dengan masalah al-baul dalam hadis ya tidak dia bersuci dari air buang air kecilnya itu di antara sebab-sebab mendapatkan azab azab kubur jadi sangat perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan melalui lisan rasulnya menjelaskan kepada kita dalam perkara masalah kamar kecil, kamar mandi. Ya, ini menunjukkan perkara kecil saja diperhatikan apalagi perkara yang besar. Maka kita juga mulailah dari hal-hal yang kecil sehingga hal yang besar pun kita bisa kita taklukkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya, bisa saja perkara besar kita tidak bisa taklukkan. Maka kita berhusnuzan bahwasanya memang Allah belum memberikan karunia-Nya kepada kita. Jadi ya, karena mungkin ada salah satu sebab ya kita mungkin bermaksiat kepadanya kita beristighfar kepada Allah sehingga Allah memberikan kemudahan tersebut. Ya, jadi pasti ada kemudahan dengan cara kita beristighfar, beristiada, meminta perlindungan kepada Allah. Salah satunya kita diperintahkan untuk beristighfar ya. Yang mana Nabi SAW Alaihi ya, perintah ini anjuran. Maknanya itu untuk beristighfar ya dalam sehari kurang lebih 100 kali. maka dalam zikir pagi sore pun kita diperintahkan untuk baca. Ya dianjurkan untuk berzikir. Astagfirullah wa atubilai mi'atamarrah. Ya seratus, seratus kali. Ya sehingga segala bentuk urusan-urusan yang susah itu bisa kita hadapi. Perselisihan di antara saudara kita, sesama teman kerja kita pun bisa kita selesaikan dengan istighfar karena istighfar bisa melunakkan hati dan melunakkan badan jiwa kita ini tatkala memang kita mendapatkan perselisihan, terjadi perselisihan di antara saudara kita. Ya, jadi tatkala kita berselisih maka kita beristighfar untuk meredam emosi, beristighfar, untuk menjaga tali ukhuwah, beristighfar, untuk senantiasa menahan ego satu dengan yang lainnya. Ya. Maka itulah fungsi-fungsi doa dan zikir yang disampaikan dan direwayatkan dan diajarkan dan diteladani ya, oleh Rasulullah Wasallam kepada kita dan salah satunya adalah doa masuk kamar ini, mandi ini. Ya mungkin Nah, ini dapat kita sampaikan berkaitan tentang adab dukhul al-khala adab masuk kamar mandi mungkin yang sedikit ini ya bisa menjadi pemberat kita di akhirat kelak ya ada tambahan penjelasan yang datangnya dari muallif berkaitan dengan kosakata dan juga ada pemahaman-pemahaman beberapa kata di dalam zikir tersebut yang harus kita pahami maknanya yang bisa kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita, keluarga kita, atau mungkin orang terdekat kita, sehingga mereka bisa mengamalkan hal ini, dan ini bisa menjadi ya amal jariah kita di akhirat kelak, tatkala kita ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kafal termajlis, Subhanakallah, mihamdika, syadu an ilaha, ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.